jadi apa namanya, menyenangkan gitu buat kembali sini lagi. Soalnya pernah kemarin kesini, terus karena menyenangkan jadi balik lagi. Kartika dari Sendang Mekar, Cirebon. Kenapa memilih buat wisata Jambi? Kebetulan karena memang kita bawa balita ya, jadi di sini kan rekomendasinya tuh banyak karena apa, ada kebun binatangnya juga. Jadi bisa edukasi ke yang balita-balita yang kecil gitu, bukan cuma kalau renangnya aja. Diki. Dari mana? Dari Purawinangun, Cijoho. Kenapa memilih objek wisata Jambi? Karena halamannya luas ya. Kolamnya banyak, ada hewan juga. Pelayanan di objek wisata ini gimana? Ya, menurut saya cukup baik ya, dari mulai parkir sampai tiket sampai ke dalam juga. Ya, pada ramah-ramah juga. Jadi udah kemana aja? Udah keliling belum? Oh, belum. Emang dari rumah pengen ke sini. Berarti emang tujuan utamanya ke objek wisata ini? Iya, ke sini. Menurut rekomendan nggak di sini? Ya kalau menurut saya sangat rekomend lah. Soalnya anak-anak bisa lihat hewan, bisa berenang, bisa makan juga ya di depannya. Dengan Endang Purnama. Dari sekolah mana, Pak? Kami dari Indramayu. Dari UPTD SDN 2 Dunten Kulon, Kecamatan Kabupaten Kabupaten Indramayu. Kenapa memilih objek wisata Jambi? Ya banyak hal jadi pertimbangan ya. Yang pertama hemat ya. Dengan berbagai wisata yang dikunjungi, yang utama kolam renang kan anak-anak kan. Terus pesawat, ada heli, terus ada kebun kecil, kayak gitu. Karena untuk ukuran dari kita orang Indramayu yang dipilih pinggir, di pelosok ya, jadi cari yang lebih hemat. Kalau pelayanannya menurut Bapak di objek wisata ini gimana, Pak? Saya lihat pelayanannya ramah-ramah gitu, dari pas pintu masuk, sampai sini terus masuk ke destinasi pesawat apa ramah-ramah. Recommended gak kalau ada pengunjung? Ya recommended banget.
Ibu dari sekolah mana? BKB PAUD Sekar Bunda 1, Karang Mulia. Kenapa memilih objek wisata Jenggot? Karena buat ini sih, buat memfasilitasi pengetahuan anak gitu. Di sini kan ada argo wisata, ada Dirgantara gitu, pengenalan tema pesawat karena kita kan dari PAUD gitu. Ada tema kendaraan, ada pesawatnya, terus ada tanah aman di argo wisata ya. Terus ada untuk kegiatan motorik itu berenang. Termasuk hewan juga? Iya, oh iya. Hewan juga. Di sini lengkap pokoknya. Di sini lengkap untuk di tema-tema kegiatan PAUD. Berarti cocok untuk para anak-anak. Untuk anak-anak cocok.